Oke teman-teman, cara setting inverter IG5A ya. Caranya yaitu kita menggunakan drive 1 itu untuk menggunakan tombol di panel ya. Dan frekuensi itu diubah jadi 3. Kalau 0 itu untuk yang di papan inverter, kalau 3 itu untuk di potensio ya yang ada di box panel. Oke. Untuk setting 1 2 3 nggak usah dipakai, nggak usah, ini nggak usah, ini nggak usah. Oke, itu aja caranya setting, mungkin hanya buat nambahin tombol di luar forward dan apa ya, maju dan mundur ya, dan potensio untuk mengatur kecepatannya. Terima kasih.